Rangka Hari Anak Nasional, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengenalkan inovasi aplikasi Jogo Konco. Lewat Jogo Konco, Ganjar mendorong anak-anak untuk tidak saling melakukan bully. Hal tersebut Ganjar sampaikan saat mendampingi Wakil Presiden Ma'ruf Amin pada puncak peringatan Hari Anak Nasional ke-39 tahun 2023 di lapangan Pancasila Simpang 5, Kota Semarang. Acara tersebut diikuti setidaknya 750 anak-anak dari berbagai penjuru Indonesia. Ganjar mengatakan, sejak periode menjabat gubernur, anak-anak telah dilibatkan dalam pembangunan daerah. Mereka adalah satu dari tiga kelompok yang diberikan afirmasi pertama untuk bisa menyampaikan aspirasinya dalam setiap musyawarah perencanaan pembangunan. Jawa Tengah setiap kali musrenbang mereka juga sudah anu ya, kita aja ya. Sebenarnya tinggal mengimplementasikan saja dari seluruh kebutuhan yang ada, terus yang kemudian ada tempat semacam call center yang mereka bisa lakukan konsultasi komunikasi sehingga seluruh kebutuhannya bisa diperhatikan ya.